Assalamualaikum, selamat pagi Mitra Olahraga. Waktunya update informasi di ANTV karena akan banyak informasi menarik yang akan kami berikan. Saya Jasmine Cardilan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk memberikan informasi yang menarik dan terbaru. Khusus untuk Anda pecinta olahraga, di mana lagi kalau bukan di Lensa Olahraga. Mengawali Lensa Olahraga kali ini, kita akan menyimak informasi seputar Piala Dunia, di mana lagi kalau bukan di Qatar Rame. Mitra Olahraga, Belanda akan bertemu Argentina di babak perempat final Sabtu dini hari nanti. Kedua tim sedang on fire, baik Belanda dan Argentina sama-sama dijagokan untuk memenangkan pertandingan. Yang pasti, laga akan berjalan seru dan menarik sengit. Brazil masuk 8 besar setelah mengalahkan Korea Selatan di babak 16 besar. Dan Neymar menyumbang gol dalam laga itu. Dari gol itu, Neymar nyaris melewati rekor milik Pele. Berikut adalah rekor gol yang diberikan oleh pemain Brazil sepanjang sejarah. Pemain Maroko melakukan sujud syukur setelah mereka berhasil mengalahkan Spanyol lewat adu penalti. Portugal menang, Ronaldo tidak ikut selebrasi. Dan usai kalah, pemain timnas Spanyol Kamis pagi langsung pulang kampung ke Spanyol. Berita ini sudah kami rangkum dalam Lensor 2x45. Kami akan kembali dengan berita menarik lainnya seputar Piala Dunia. Tetap di ANTV, tetap di Lensa Olahraga setelah azan subuh nanti. Kembali lagi di Lensa Olahraga, Mitra Olahraga, pertandingan Brazil kontra Korea Selatan yang berakhir untuk kemenangan Selangor merupakan pertandingan terakhir yang dimainkan di Stadion 974. Stadion yang terbuat dari susunan kontainer ini akhirnya resmi dibongkar. Gelaran Piala Dunia 2022 tidak hanya diramaikan oleh pemain-pemain muda, tapi juga pemain veteran. Meskipun sudah tergolong tua, tapi mereka masuk daftar pemain senior yang mencetak gol di Piala Dunia 2022. Ini dia. FIFA dan PSSI secara resmi membuka lowongan pendaftaran relawan atau volunteer untuk Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia. FIFA dan PSSI punya kriteria khusus untuk 1.500 relawan yang akan direkrut. Apa saja itu? Simak berita yang satu ini. Kita ke Liga 1, tim PSS Sleman melawan Madura United di Stadion Manahan Solo. Dalam pertandingan ini, tim Sape Kerap menang dengan skor tipis 1-0. Ya, walaupun Madura United sempat mendapatkan penalti, tapi tidak berhasil menambah keunggulan. Sementara itu, Bali United kembali panaskan persaingan di papan atas klasemen usai menghancurkan Bayangkara dengan skor 3-0. Hasil ini membawa Bali United terus menempel PSM Makassar di puncak klasemen. Ya, PSM Makassar sukses memetik kemenangan 3-1 atas Persita Tangerang. Kemenangan ini membawa Juku Eja nyaman di posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Mitra Olahraga, kita beralih ke cabang bulu tangkis. Di hari kedua BWF World Tour Finals 2022, dua wakil tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie berhasil meraih kemenangan dramatis dalam rubber game. Sementara di nomor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung harus menyerah dari wakil Korea Selatan. Mitra Olahraga, jeda kompetisi Manchester United melakukan laga uji coba di Spanyol. Bertemu Cadiz yang merupakan tim papan bawah La Liga, MU menyerah 4-2. Berita itu sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini, tapi jangan lupa kami akan kembali lagi besok di waktu dan channel yang sama. Tetaplah bersama kami karena setelah ini akan ada Merah Putih Peristiwa yang menyajikan informasi terkini untuk Anda. Waktunya saya Jasmine Cardilan undur diri. Sampai jumpa besok, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum dan bravo olahraga, dadah!